보니까 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi di channel aku, Francisca Mayang Sari. Yay! Halo semuanya, jadi kali ini aku bakalan membuat video lagi nih guys. Jadi nama videonya adalah tutorial cara membuat toko peralatan sekolah. Yay! Oh iya guys, ini makanya aku membuat tutorial ini tuh karena ada yang request ya guys. Jadi nama channelnya dari Kak Adawia. Terima kasih ya Kak sudah request di channel aku. Ya udah deh guys, daripada lama-lama langsung saja kita mulai ke videonya. Tapi sebelum kita mulai ke videonya, kalian jangan lupa untuk tekan tombol like, comment, share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya supaya gak ketinggalan sama video aku setiap aku ngupload video. Enjoy aktif video dan enjoy, selamat menonton. Dor, halo semua. Jadi hari ini sesuai nama, aduh ya Allah, baru juga mau intro udah hujan. Paham sih? Jadi hari ini tuh aku tuh bakalan bikin tutorial cara membuat toko peralatan sekolah ya guys. Kalian cek aja deh tuh judulnya. Oke, sorry ya guys, ada kejanggalan yang sangat membagongkan. Nah sekarang kita bakalan, oh ya, kasih tahu ukurannya dulu nggak sih sama bahan-bahannya. Dan jadi ukurannya itu 10x10. Dan bahan-bahannya adalah wall hijau, wall putih, pintu akasia, kaca, kaca jendela, butter putih, batu bersinar, dan blok rumput kalau perlu aja ya guys. Oke, sekarang kita hancurin dulu blok rumputnya. Sorry ya guys, aku kalau ngomong tuh kayak agak gimana ya, susah banget gitu, soalnya malas aja gitu. Bentar guys, aku mau ngancurin blok rumputnya. Tapi aku malas ngekat sih sebenarnya. Btw, semoga kedengeran ya guys. Btw, aku mau tanya kalian di rumah kalian hujan nggak guys? Kalau di rumah aku sih hujan. Tapi waktu pas sebelum maghrib sih ya. Ya kayak gimana sih, di sekolah aku juga hujan gitu guys. Oke, kita lanjut bikin aja. Oke guys, jadi sekarang aku udah hancurin blok tanahnya atau blok rumput. Sekarang tinggal kita kasih ini guys, beton putihnya. Oke, jadi kayak aku tuh bosan banget sama bikin-bikin seperti ini ya guys. Soalnya tuh kayak gimana ya, gimana-gimana sih, kayak lama aja gitu. Tapi gak terlalu lama sih, paling juga sebentar, kayak apaan sih, gak terlalu lama banget. Cuma satu jam aja sedikit lama, paling lama tuh 1000 jam, satu abad sih, kayak 100 tahun sumpah ya memang. Aduh guys, seperti ini 1, 2, 3, 4, 5 5 blok ke atas menggunakan wall putih ya guys. Oke, intinya kita bikin seperti ini guys. Jadi bentar dulu ya guys, aku mau bikin tiang-tiangnya dulu. A few moments later. Nah, oke, sekarang aku udah bikin tiangnya dan kita lanjut. Ini pakain wool gitu lah biasa yang aku udah sebutin. Kalau kalian nggak pakai wool hijau juga nggak apa-apa sih. Kayak apa ya, selain hijau juga nggak apa-apa gitu. Ya kan nggak memaksa bingit gitu ya. Betul, ukurannya aku bikinnya kayak terlalu kecil tapi nggak apa-apa deh. Ya daripada kagak ada ukurannya, agak lain gitu. Di sini kasih kaca lah ya. Oke, begitu. Oke, di bagian sini nggak aku kasih kaca. Ini bikin seperti inilah ya guys. Guys, aku ada satu pertanyaan nih. Kalian jawab di kolom komentar ya guys. Jadi pertanyaannya adalah, kira-kira kalian sudah buka puasa atau belum guys? Ya pasti udah, kayak ini dah malam gitu. BTW besok sekolah. Kok diam? Sumpah kayak gimana ya? Ya enggak gimana-gimana sih, kayak sekolah tuh seru. Kayak bertemu dengan teman,
bertemu dengan pelajaran. Sama aja sih, pelajaran kan di setiap sekolahan pasti bertemu terus gitu ya. Kayak apaan sih kalau di sekolah masa iya gak ada pelajaran? Leh, gimana dah? Oke, tapi ada aja sih kayak jam kos gitu kan. Oke, tinggal kasih batu bersinar. Oke, seperti ini guys. Guys, kalian buka puasanya pakai apa sih namanya apa? Lau apa guys? Nah, tulis di kolom komentar ya guys. Bingung banget mau jelasin apa gitu, kayak bingung banget gitu kan. Ada kambing, gak usah disapa dulu gak sih? Biasanya kan aku nyapa kayak sapi, terus ayam gitu. Itu ayam, halo ayam. Astagfirullah. Oke guys, jadinya seperti ini ya guys. Tuh lihat, nah ini udah jadi gitu loh guys. Kalian kalau mau contoh juga gak apa-apa sih, kan udah aku jelasin semuanya ya guys. Dan jadinya seperti ini, jangan lupa di rating ya. Oke deh guys, gitu dulu ya video dari aku. Dan terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum, bye, next video, bye bye.